Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kota Mataram dan Dispenda Kota Mataram pagi tadi menggelar kegiatan Gebiar Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan Gebiar PBB ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Mataram, ditandai dengan pembayaran pertama kali oleh Wali Kota Mataram, kemudian diikuti oleh jajarannya. Wali Kota Mataram Haji Ahyar Abdu menghimbau petugas pelayanan pajak untuk lebih mengoptimalkan wajib pajak, tidak hanya kepada masyarakat saja, akan tetapi juga kepada para pejabat, lebih khususnya kepada para aparatur sipil negara. ASN, makanya tadi saya tegas. Bayar ASN lah yang apa untuk menjadi contoh di masyarakat. Jadi saya minta kepada wajib pajak yang ini ASN. PBB di Kota Mataram kini sudah menjadi pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan Kota Mataram. Terlebih lagi, saat ini mengalami peningkatan pendapatan anggaran dengan adanya perusahaan-perusahaan baru yang dibuka. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan wajib pajak guna meminimalisir terjadinya kebocoran. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, KTV.